Hai Shalom, apa kabar nih kalian semua? Kembali lagi di channel Merisa Siloyi, mami yang super super strong ya, karena semuanya itu selalu dikerjakan sendiri karena emang mami itu LDR-an dengan Pak Su. Oke, hari ini mami lagi mau masak nih ala kadar aja ya, lagi goreng ayam nih, nugget ayam. Tadi udah masak sayurnya sayur kangkung guys. Jadi kangkung itu mami kalau masak hanya bawang merah, bawang putih, terus dikasih bumbu kaldu. Udah deh, ajib. Dan Afif suka banget guys. Nih, makannya aja sampai udah nambah kalau yang makan pakai nugget gini atau kayak ayam goreng, telur goreng. Itu favorit banget. Ya, yang penting ada sayur. Udah, pokoknya yang simple aja. Yang penting wajib ada sayur. Lanjut, setelah makan siang, saatnya minum obat karena si Tel Aviv ini lagi radang plus batuk guys. Gak tau kenapa sekarang tuh kayaknya lagi musim atau gimana ya, khususnya mami-mami yang punya balita atau batita, please jaga kesehatan mereka karena cuacanya juga emang lagi gak bagus banget, lagi musim batuk di mana-mana, radang juga, pokoknya lagi pancaroba lah cuacanya ya. Jadi si Afif kemarin udah mami bawa ke rumah sakit ya, HGA yang dekat sekolah Tel Aviv itu mam. Nah, jadi udah dikasih obat oleh dokter spesialis anak. Jadi ini lagi proses pemulihan nih. Afif tuh pinter banget loh kalau minum obat. Mau obat sirup, tablet, pahit kayak gimana pun, jago banget ditelan semuanya. Gak tampak repot, gak pakai nangis, gak pakai muntah. Pokoknya hebat banget. Nah, ini mami lagi bercandain si Afif nih. Mami bilang obat itu pahit, yang manis itu mami. Selanjutnya, mami mau turunin atau lepasin bendera yang dipasang dari bulan Agustus, guys. Aduh, sampai lupa. Udah sebulan berlalu ya. September sudah berlalu dan baru dilepas di awal bulan Oktober. Aduh, sempat mami bercandain ke tetangga yang juga sama-sama baru lepasin. Dan mami bilang, jiwa nasionalisme kita tinggi banget, Mbak. Gila, sampai baru dilepas di awal bulan Oktober. Gak sekalian aja sampai tahun depan. Berhubung gak ada orang di rumah, jadi urusan manjat-memanjat seperti ini juga mami harus buat semua guys. Ayo, siapa yang seperti ini? Tos. Nah, tiba-tiba hujan turun deras banget, guys. Ya udah, mami nggak tahu lagi iseng aja nih, lagi bersih-bersih depan sekalian aja udah mandi hujan.
Udah lama banget gak pernah mandi kayak gini, basah-basahan kayak gini. Gak tahu nih lagi mimpi apa semalam ya. Oke, kita sambil bersih-bersih dulu. Nih, jiwa kerajinan mami meronta-ronta ya. Gak bisa lihat yang kotor. Nah, serokannya diambil, dibersihin. Mumpung banyak air yang gratis ya. Jadi langsung nih, dicuci bersih. Semua depan serokan kecil itu juga dibersihin. Pokoknya ya mandi hujan sambil beres-beres. Tetap ya, mami Tel Aviv mah gak jojo dari beres-beres. A few moments later. Udah tinggal ngabisinnya aja, tapi udah nggak panas udah. Tinggal ngilangin bengeknya. Tapi yang panas sama itunya kan udah enggak. Itu yang itu apa? Warna. Stiker. Timo. Coba tunjukin lagi, Pe. Coba, mama lihat. Oke. Itu kayaknya stiker, aku mau dong. Apa? Aku mau. Tapi yang bukan yang hati dong. Papi itu kabel-kabel buat cas tuh, Pi, jangan lupa. Oh ya, kabel-kabel yang buat cas. Jangan goyang, nah ini lagi. Iya. Pegang taruh aja di keranjang tuh ada tuh keranjang kuning yang papi lagi pegang. Keranjang kuning emang TikTok. Ya apa? <apa-apa>. Keranjang kuning kek. Keranjang hitam. Mau dong. Kita nggak tahu tuh buat apa itu. Dasar mau saya buang juga nih istri biar gak punya si laki. Satu-satunya di dalam hati mana tahu-taunya nanti punya pacar lain langsung saya buang anda ke laut. Aduh. Tuh 5 juta, Pe. Papi harus bayar. Kalau papi lagi pegang.